Halo MBTEK Lovers, kali ini tim MBTEK sedang mengunjungi event Indonesia Auto Modified yang diselenggarakan di Senayan Park atau SPAR. Nah, kita mau tahu mobil modifikasi apa saja yang ada di dalam, yuk mari kita lihat. Oke, di sini kita lihat ada mobil Mercy. Jadi ini C-Class ya, AMG 63. Terus di belakang situ ada Range Rover warna putih, udah pakai BBK juga, big brake kit. Wih, keren nih, di sini ada kumpulan dari FT86. Di sini ada sekitar 5 mobil FT86 yang semuanya udah full modif. Di samping dari FT86 kita ada lihat nih ada BMW M Performance M4 nih kayaknya nih. Sampingnya W204 coupe, 2 pintu. Nah, ini yang merah, yang udah prelude sudah pakaiin clover fender, kondom nih, samping kiri kanan, depan belakang. Paling ujung ada Porsche, udah lengkap pakai wing di belakangnya, keren. Cupnya juga pakai carbon fiber. Cakep-cakep. Di salah satu pojok dari Senayan Park ini kita udah lihat ada S-Class ya. Terus depannya itu unik ya, kita sih bendera merah putih. Yang nggak kalah keren kita bisa lihat di sini ada S2000 ya warna merah. Memang dia nonjolin mesinnya ya, sudah pakai wiretap. Kerennya sih cover dari mesinnya itu dikasih gambar susu ultra milk. Jadi bengis tapi ada lucu-lucunya juga dikasih susu ultra. Keren sih. Di sini juga ada deretan mobil Mercy, Porsche warna putih, BMW, convertible warna biru, S2000 lagi warna merah, keren. Dan di situ ada Mercy kuning. Di sini ada mobil mini. Di sini juga ada Estilo ya, di repaint keren. Di sini juga ada dua mobil Mercy, Boxer yang wagon, terus ada juga nih yang model barunya. Lengkap dengan ada bracket sepeda tuh di atas itu. Nah, di sini ada lagi mobil-mobil lainnya. Nah, tapi yang paling keren nih adalah ada dua BMW nih. Mulai dari cup mesin, add-on lipsnya, spion, udah serat karbon. Di sini ada lagi warna grey metallic, itu ada E-Class. Di belakangnya ada E36 warna merah model racing. Nah, di belakang ini kijang kapsul, tapi keren nih, dikasih velg Brabus monoblock 3. Di belakangnya ada juga BMW seri 5 kayak ini warna putih, knalpot, kasih akar profik, dual type. Wah, ini nih, ini adalah Toyota Rush yang lama ya. Ini ada Tayla, warnanya kayak anggur-anggur gelap gitu ya. Nah, ini yang gak kalah keren, BMW lagi, warna biru metalik, M2 guys. Di ujung nih guys, ada Toyota MR2, bumper, kap mesin, pintu, wing belakang, itu udah semuanya pakai fiber ya guys. Nah, ada lagi nih yang keren nih, kita lihat sini deh. Kita lihat di bawah tuh udah banyak mobil modif ya guys, konsepnya jadi outdoor. Yuk, kita turun yuk. Yuk, kita lihat sini. Nah, kita udah ada di entrance-nya. Yuk, kita lihat ada apa aja di dalam. Kita lihat sini ada beberapa mobil modif. Ada Tesla pakai roti form, warnanya juga keren nih. Sampingnya ada New Civic hatchback pakai model-model bunglon gitu ya, warna biru tapi basicnya. Sampingnya ada Biati. Sorry, white body juga pakai velg SSR. Sampingnya ada Puyo warna coklat. Sampingnya lagi ada BMW. Keren-keren sih guys. Di sini ada lagi mobil M46 orange bata ya, keren ya. Sampingnya ada seri 7 warna biru. Sampingnya lagi ada VW Sirocco warna putih dengan kap mesinnya sudah di fiber. Oke, sampingnya kita ada lihat Audi A6. Ceper banget ini. Nah, ini buat anak 90-an pasti tahu nih, Ford Telstar seri 3. Sampingnya ada lagi BMW warna hitam. Oke, ini ada komunitas ya dari Baleno Owner Society, display 3 mobil.
sampingnya E-Class W207 dari Sugar Daddy Auto Body. Ada Mitsubishi Magna Station Wagon warnanya hijau. Di atasnya dikasih roof box. Ada Yaris purple ya. Terus ada juga New Civic warna putih. Keren nih guys. Toyota Hilux double cabin ya. Down to earth. Jadi bisa nempel ke tanah gitu ya. Konsep yang sama ada di sebelah ini, Chevrolet Antenna dari LA Custom, warnanya gold. Sampingnya ada E46 Coupe 2 pintu warna biru metalik. Nah, sampingnya nih guys ada VW Safari warna hitam. Di sini juga ada deretan mobil-mobil kecil lain nih guys. Ada Wuling juga, sampingnya ada Mazda RX-8, ada Nissan GT-R, dan ada Daihatsu Ayla. Nah, di sini ada beberapa mobil modif juga. Nah, ini ada Escudo ya, sudah modelnya kayak custom extreme gitu. Ada E86 juga, dan situ ada New Civic. Oke, di sini ada Sibo C180 warna silver. Sampingnya ada Kijang Super. Jadi ini ada 3 Kijang, warna grey, merah, dan ada black metalik. Nah, di sini ada spot khusus nih guys, kayaknya dari Crazy Kere Jakarta by AT Motorsport. Paling depan ada 911 Carrera warna kuning, keren ya. Di sini juga ada Audi TT ya, warna gelap gini, cakep ya. Ini mobilnya sih keren-keren ya guys. Ada Mini, ada Mercy juga, AMG, ada Porsche, ada Nissan Fairlady. Mercy-nya ada 1, 2, 3. Ada Alphard juga guys. Ada BMW 2, ini dari M Performance kayaknya. Terus ada satu ya, New Civic lah, ada warna putih. Oke, jadi kita sudah ada di dalam dome, masih dalam area Indonesia Auto Modified ya. Di sini ada sekitar 20 mobil nih guys. Ada Mercy, ada Stilo juga, Porsche, ada E36. Ini kayak modelnya buat model balap sih ya. Kita ada Integra warna putih. Ada juga New Genie. Ini sebenarnya ada dibikin modif. Ada juga S2000. Ada McLaren. Ada dua McLaren nih, warna gelap sama warna putih. Oh, ada tiga nih guys. Ada yang warna grey, putih. Nah, di sini ada warna orange-nya juga nih, orange bata. Nah, tengah-tengahnya ada Lamborghini, beda sendiri nih Lamborghini. Oh, jadi ini guys, ada satu lagi Lamborghini yang ini punyanya Raffi Ahmad nih, yang warnanya hitam sama merah. Di samping mobilnya Raffi ada Ferrari warna merah, Lamborghini juga. Lamborghini-nya ini sekitar ada dua lagi, berarti ada yang sudah di karbon, ada yang warna kuning. Dan paling pojok ini ada Audi ya, Audi Quattro. Nah, gimana Beatrix Lovers? Keren-keren kan mobil modifikasinya? Akhirnya saya Arif undur diri, sampai ketemu di liputan berikutnya.